Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya. Terima kasih. Halo guys, selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di video kali ini guys, Melobi dan Scoby akan coba mainkan game memakan sahabat kill. Wow, apa yang terjadi? Melobi ada di mana nih? Apa sih? Melobi ada di mulut kamu nih, Scoby. Oh, ini giginya Scoby. Pantesan aja bau. Apa sih? au. Kamu ngapain, kocak? Apa sih? Aku kumurin kamu. Dan rasakan ini, Melobi. Hey, apa yang kau lakuin? Kau ada api, Scoby. Melobi dimuntahin. Lo dimakan lagi. Wow, Scoby. Menyebalkan banget. Dia tadi memakan Melobi, guys, ya. Dan Melobi di mana lagi nih, Scoby? Apa sih? Kamu ada di dalam mulutku, Melobi. Iu. Kenapa berubah kayak gini mulut kamu, Scoby? Apa sih? Bye-bye, Melobi. Hey, apa yang kau lakukan? Apa sih? Bye-bye. Menyebalkan banget. Untung aja Melobi gak jatuh di air terjun ini gitu kan. Apa sih? Wow, seru banget nih gamenya Melobi. Seru sih seru kamu. Tapi jangan makan Melobi dulu dong. Kocik, kita makan. Wow, Melobi langsung jadi auto gendut guys ya. Apa sih? Tolong keluarkan aku. Mulut kamu bau pisang. Aku tidak menyukainya. Gantian Scoby. Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini tuh mainkan game Obi, tapi kita makan temen kita. Ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga, karena semua itu gratis. Siapa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe ya. Let's go, kita mulai permainannya. Apa sih? Keluarkan aku dulu Melobi. Gak mau, udah kamu di dalam perutnya Melobi aja. Apa sih? Ayolah keluarkan aku. Aku gak ingin di dalam mulut kamu. Bau soalnya. Gantian. Jadi nih Obinya harus kerja sama gitu. Tapi teman kita harus di dalam mulut kita guys ya. Oh iya, kita gantian kerjain dong Scoby kalau gitu. Apa sih? Apa yang kau lakukan Melobi? Aku akan masukkan kamu ke dalam api Scoby. Rasakan, kita akan coba masukkan dia. Iya, jadi wortel bakar. Apa sih? Ya, dasar menyebalkan. Kita makan lagi guys. Apa sih? Melobi keluarkan aku. Iya, iya, sabar dulu. Tapi Melobi harus melemparkan kamu ke seberang sana. Soalnya di sini gak ada jembatan gitu guys. Jadi kita akan memuntahkan Scoby. Gak enak banget rasanya. Apa sih? Ya, dasar menyebalkan kau Melobi. Kan itu gantian dari kamu kan juga makan Melobi. Dan sekarang kamu pencet bendera itu Scoby. Apa sih? Gak mau. Selamat tinggal Melobi. Hei, apa yang kau lakukan kocak? Apa sih? Aku akan meninggalkan. Nggak akan bisa dong, kita kan harus kerja sama. Apa sih, apanya yang nggak bisa? Bye-bye Melobi. Sepertinya iya nggak bisa deh. Langsung pencet aja bendera yang ada di atas sana Scoby. Ya Melobi malah jatuh. Ayo buruan Scoby. Apa sih, minta maaf dulu. Ya ampun. Iya Scoby, Melobi minta maaf. Apa sih, kurang ikhlas. Ya ampun nih bocah. Tapi kan emang gamenya kayak gitu. Apa sih, buruan. Iya. Iya Scoby, Melobi pisang minta maaf. Apa sih, nah gitu dong. Nyebelin banget. Makan lagi aja nih bocah guys ya. Dan selanjutnya, oh jadi di sini Obi kerja samanya itu warna merah dan warna biru guys. Jadi Melobi di sini warna merah. Apa sih, keluarkan aku dulu. Oh iya juga, kita muntahin dulu. Apa sih, menyebalkan. Jadi di sini Melobi warna merah hanya bisa melewati Obi yang warna merah ini guys ya. Dan Scoby nggak akan bisa cuy, dan dia malah mencobanya. Dan di sini ada Obi warna biru, Melobi nggak akan bisa menggunakannya tuh kan, kayak tembus gitu guys ya. Apa sih, kamu ngapain turun ke bawah? Melobi hanya mencontohkannya. Ayo pencet lagi benderanya. Apa sih, nyusahin aja. Nyusahin gitu, kita makan aja dia guys ya. Apa sih, jangan dimakan dong aku. Tapi ini kan kerjasama, aku yang membawamu untuk pergi ke seberang Scoby, kamu nggak akan bisa lewat gitu kan. Nah setelah itu Melobi akan muntahin kamu. Bau banget badannya guys ya, bau wortel gitu kan. Apa sih, harum dong, nggak kayak pisang. Mana ada ya, kamu ngapain kocak. Ya ampun, ada gigi ompongnya. Apa sih, udah diam aja. Seperti kata kamu tadi, akan bawa kamu ke seberang Melobi. Dari situ kayak ada jembatan gitu guys. Ini mulutnya kotor banget. Ya ampun, kamu gak pernah sikat gigi apa? Apa sih, ya ampun, ngaca dong. Gigi kamu kotor juga tahu. Mana ada giginya Melobi bersih. Apa sih, itu kan karena kamu gak lihat. Aku udah lihat Scoby. Dan kamu ngapain? Apa sih, kok gak bisa di sini aku hobinya Melobi. Itu kan warna merah. Berarti harus Melobi keluarin dulu Melobi makannya. Apa sih, oh ya juga ya. Lagi aku gak suka makan kamu. Ya udah, kenapa dimakan Melobi? Sini kau Scoby, aku akan memakanmu. Apa sih, aku belum siap tadi. Ngagetin aja. Oke, selanjutnya kita akan injak checkpointnya. Bukan injak checkpoint sih, ini gak ada checkpointnya gitu guys ya. Kalau kita meninggal, kita akan balik lagi ke tempat awal. Itu sebabnya Scoby gak usah main-main lagi Scoby ya. Apa sih, ya malah jatuh Melobi. Oh iya juga, itu warna biru guys ya. Seharusnya Scoby gitu kan. Oke, kita akan coba muntahin dia lagi guys ya. Oke, dia sampai di sana. Dan sepertinya salah deh. Apa sih, apa salahnya? Melobi gak bisa nyebrang nih Scoby. Dan kamu juga gak akan bisa naik ke sana. Sini dulu Scoby, kamu harus makan Melobi agar Melobi bisa menyeberang. Apa sih, ribet banget kayak gitu. Emang kayak gitu peraturannya. Nah sekarang kamu muntahin Melobi dan malah jatuh di bawah Scoby. Yang bener aja dong Scoby.
Oke, kita makan lagi Scooby dan kita naik ke atas. Iyap, iyap. Oke, kita sampai di sini dan di sini. Oh, Scooby yang harus melemparkan Melobi ke situ, guys ya, karena tanda X-nya di situ. Apa sih, buruan keluarkan aku. Iya, ya sabar Scooby. Nah, kita keluarkan di sini. Wah, apa sih, jadi basah nih badanku dengan ludah kamu. Ayo buruan buat Melobi menyeberang ke sana. Nah, dan selanjutnya kita buat Scooby teleportasi dan kita memakannya, guys. Apa sih, ngagetin aja. Bilang-bilang dong kalau mau memakanku. Oke, selanjutnya kita kemana lagi nih? Oh, kita harus obi ke situ, guys. Tapi kita harus muntahin terlebih dahulu Scooby. Apa sih, nah, sekarang giliranku Melobi. Oke, Scooby, ayo Scooby naik ke atas. Ini keren banget, guys ya. Kita berada di mulutnya Scooby gitu, cuy, sudut pandangnya atau POV-nya. Dan selanjutnya Scooby melemparkan Melobi di sini. Gak usah jauh-jauh sebenarnya, ya, malah jatuh Melobi. Apa sih, kamu ini gimana sih Melobi? Kamu tuh yang kayak mana gitu kan? Kamu mengeluarkan Melobi di atas saja. Oke, sekarang kita makan Scooby. Dan di sini kayak ada tombol gitu, bisa dipencet gak ya? Kayaknya nggak bisa, guys ya. Dan di sini Melobi harus menyeberang. Oke, dan di situ ada tanda X-nya. Tanda X adalah posisi untuk memuntahkan teman kita, guys. Kita muntahkan. Oke, sekarang kamu pencet benderanya Scooby. Apa sih kalau nggak mau? Jangan gitu dong kocak. Dan selanjutnya kamu lagi nih makan aku Scooby. Apa sih, dua-duanya nggak enak. Makan kamu nggak enak, dimakan juga nggak enak. Ya udah, kita kerja sama Scooby. Lagian emangnya enak makan kamu? Apa sih, enak dong rasa wortel. Mana ada. Dan selanjutnya tanda X-nya di sini. Oh, Melobi akan makan Scooby lagi nih. Apa sih, jangan makan aku dulu Melobi. Sini kamu, jangan lari. Mau lari dia, guys ya. Apa sih, aku gak suka dimakan Melobi. Oke, sekarang kita akan coba lemparkan Scooby di sana. Wih. Dan kamu harus membuat aku teleportasi Scooby. Oke, kita makan lagi dia, guys ya. Apa sih, gantian dong. Masa kamu makan aku dua kali? Dan selanjutnya ini gimana? Oh, hanya Scooby yang bisa masuk ke dalam. Bentar, Melobi bisa masuk juga. Ini kan warna biru ya. Seharusnya giliran. Oh, enggak guys, bener banget. Ini warna biru. Kalau Scooby itu nggak bisa masuk, guys ya. Itu seakan-akan tembok gitu. Tapi Melobi bisa nih. Dan di sini ada warna merah. Oh, sekarang giliran kamu Scooby yang harus makan Melobi. Nah, Scooby bisa masuk ke dalam, tapi Melobi nggak bisa, guys ya. Kamu kemana kocak? Ayo makan Melobi dulu. Oke, Scooby udah makan Melobi. Dan selanjutnya kamu muntahkan Melobi dulu. Nah, ya Melobi jatuh. Kamu kekencengan melempar Melobi tahu. Kayaknya dia tadi memuntahkan Melobi dengan penuh dendam kayaknya, guys ya. Dan di situ kan ada tombol teleportasi. Nah, gitu Scooby. Ayo Scooby makan Melobi dulu. Apa sih, jangan jatuh lagi dong Melobi. Kamu makannya yang benar melemparnya. Nah, sekarang kita buat Scooby teleportasi dan kita akan makan dia lagi, guys ya. Sini kalau Scooby. Dan selanjutnya kita akan melemparkan Scooby. Apa sih, pelan-pelan dong. Gantian, tadi kan kamu juga kenceng banget memuntahkan Melobi. Oke, selanjutnya giliran kamu nih Scooby. Apa sih, sini ku makan kamu. Gak usah. Kamu ya ampun, kamu naik aja ke atas buat Melobi teleportasi. Oke, sekarang kita akan obi tapi di dalam mulutnya Scooby, guys. Apa sih, kok nggak bisa? Oh ya juga, itu warna merah kocak. Seharusnya Melobi yang makan kamu. Apa sih, kamu gimana sih Melobi? Lagian kamu gimana? Ya ampun, Melobi jatuh lagi. Apa sih, noob banget kamu. Itu tadi Melobi ngebug Scooby. Oke, kita makan dia, guys. Melobi lupa gitu kan kalau ini warna merah, gilirannya Melobi. Nah, kita sampai di atas. Apa sih, keluarkan aku dulu. Sabar dulu dong. Dan selanjutnya ini gimana, guys? Di sini ada obi biru, di sini ada obi merah. Oh, obi merah itu lewat situ, guys. Apa sih, buruan keluarkan aku. Iya, iya Scooby. Waduh. Kelempar dia, guys ya. Apa sih, kasar banget memuntahkannya. Gantian dong Scooby. Oke, sekarang Scooby makan Melobi. Kita naik ke atas. Iyap, iyap. Ya ampun, pakai jatuh segala. Apa sih, kepleset tadi aku. Bilang aja kalau kamu noob cuma obi kayak gitu jatuh, guys ya. Apa sih, noob-noob sembarangan aja kamu. Ini kan gara-gara makan kamu aku jadi berat. Oke, sekarang kita makan Scooby dan kita akan menyeberang ke sini, guys ya. Dan di sini Melobi lupa, guys ya, untuk menjelaskan bahwa kita akan mendaki Cobinya. Dan di sini ketinggian kita udah 89 meter. Apa sih, buruan keluarkan aku. Ya sabar dong. Jadi di sini kita mendaki di Gunung Everest tapi sambil makan teman kita, guys ya. Oke, sekarang kita akan lemparkan Scooby. Wih. Ayo Scooby buat Melobi teleportasi Scooby. Oh, dia malah salto barusan ya. Oke, Melobi udah teleportasi dan dia bisa masuk ke dalam. Apa sih, be. Kamu nggak bisa kan Melobi? Kamu nggak bisa kan, buruan kocak. Kamu nggak usah banyak main-mainnya. Apa sih, nggak asik banget kamu diajak bercanda. Oke, dia udah sampai di sana dan situ ada checkpointnya nggak Scooby? Apa sih, nggak ada nih Melobi, ha? Nggak ada. Oh, sepertinya kamu harus makan Melobi dulu Scooby. Nah, agar Melobi bisa pindah ke tempat sebelahnya, guys ya. Oke, selanjutnya, oh kamu muntahin Melobi di situ Scooby. Pelan-pelan aja Scooby, jangan kenceng-kenceng. Apa sih, rasakan itu. Ya ampun, menyebalkan banget nih bocah. Lihat nih Melobi jadi jatuh ke sini. Ada-ada aja Scooby, guys ya. Apa sih, tapi seru Melobi, seru-seru sakit nih kepalanya Melobi. Oh iya, tanda X-nya di situ ya. Pelan-pelan dong kocak, diarahin. Apa sih, gimana sih? Nyebelin banget nih bocah. A few moments later. Oke, sekarang Scooby melempar Melobi. Nah, gitu yang benar. Dan sekarang kita makan Scooby dan sekarang kita obi, guys ya. Dan di sini Melobi jadi gendut gitu, cuy. Gara-gara makan Scooby gitu. Bahkan di sini pisangnya Melobi jadi besar juga ya. Oke,
selanjutnya kita akan memuntahkan Scooby masuk ke dalam goa itu, guys. Oke, berhasil. Ayo Scooby buat Melobi teleportasi dan selanjutnya kita makan dia. Apa sih gantian dong Melobi? Dan selanjutnya gimana? Oh, Scooby lagi yang harus makan Melobi ya. Apa sih ya? Jangan makan-makan aku mulu dong. Iya ya Scooby, dan sekarang dia harus obi, guys. Ya membawa Melobi di dalam mulutnya pelan-pelan, jangan sampai jatuh Scooby karena capek itu muter-muter. Iya, nah berhasil guys. Dan selanjutnya kita kemana? Oh, bisa digerakin guys ya kepalanya Scooby. Apa sih? Hey, apa yang kau lakukan? Kepalaku jadi ngangguk-ngangguk nih. Rasakan ini, apa sih ya? Pusing kepalaku tahu. Oke, sekarang kita buat dia teleportasi dan kita makan Scooby. Apa sih? Pelan-pelan dong makannya. Aku belum napas, kamu udah makan aku aja. Oke, kita naik ke atas dan yeay, kita sampai di area 100 meter pertama kita, guys. Wow, ini udah tinggi banget. Di sini apinya bisa ganti-ganti warna tadi, guys. Bisa jadi warna biru, keren banget. Itu artinya kita udah sampai di area 100 meter, guys ya. Dan kita bisa melihat pemandangan dari atas sini, Scooby. Wow, pas ini keren banget pemandangannya, Melobi. Iya, Scooby, kita makan dia dan kita lempar ya. Wih, apa sih, Melobi? Bye bye Scooby. Apa sih ya? Menyebalkan. Hei, buat aku naik ke atas lagi. Dan di sini nggak ada checkpointnya, Scooby. Waduh, gimana dong? Apa sih ya? Masa kita harus mulai lagi dari awal? Dan ya, guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini, guys ya. Mungkin kita akan lanjutkan lagi di episode berikutnya nih. Soalnya di Gunung Everest tinggi banget, guys ya. Mungkin kita akan buat 2 episode dan di episode berikutnya kita akan main serius, gak akan main bercanda-bercanda lagi ya, tadi gitu kan. Scooby kebanyakan bercanda. Apa sih aku gimana nih, Melobi? Udah, kamu di situ aja, Scooby, cari teman yang lainnya. Melobi tungguin di sini. Dan ya, guys, kalau kalian suka dengan episode kali ini tentang Melobi dan Scooby memainkan game hobi mendaki Gunung Everest tapi kita harus makan teman kita, jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Bye bye.